Okey. Coca-Cola tak sini. Ice Pretzel tak sini. Jap. Ada orang call lah. Jap aku angkat. Hello, siapa ni? Hello. Iwan, apa? Ni aku kat pasar ni, aku tengah susun barang jap. Dia apa, Wan? Aduh, cepatlah datang. Aku kata nak buat reaction filter. Oh, okey, jap. Aku lupa dulu. Okey, jap. Aku datang. Mana kau? Jap, aku datang. Sekejap, eh. Cepat sikit. Okey. Wei. Oh, jangan terlanggar pokok, Mana? Sabar, Wan. Aku tengah datang. Aku dekat simpan donat . Dapat sini. Jauh nak, teleport jelah. Teleport nanti bahaya, Wan. Nanti ada benda yang tak ni. Ha. Okey, pakai mana apa sini, Wan? Jap pergi sini . Okey. Siap laju. Kau langgar anjing aku. Memang saya langgar anjing kau. Kau pakai sini. Jom. Jom. Kamu. Reaction is coming. Jajak aku nak masuk. Kau duduk sini. Jajak aku nak masukkan USB. Okey, dah masuk USB. Kau buka TV. Kau buka TV. Aku buka TV. Okey, buka. Kau duduk sini. Okey. Ding. Okey, remote bagi pas remote. Dah. Okey. Dah. Okey. Start. Aku record. Okey, aku record . Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Encik Tikus. Dan pada hari ini kita bersama dengan Iwan. Tepuk. Okey, Wan, boleh kita mula, Wan? Boleh. So, okey. Dia bermula daripada tempat ke 10. Tempat ke 10. Kita ada Audi. Ya, Audi, guys. Tak tahu nama Audi ni apa. Okey, Wan. So, apa kau punya impression? First impression lah tentang Audi, Wan. Kita nak cepat ni, Wan. Kita nak video ni panjang-panjang. Dia kereta hype. Ada grafiti banyak now. Lepas tu dia ada tulis kat belakang tu. Apa ni? Tak nampak. Maaf lah, kualiti gambar tak apa nak cantik. So bagi aku, aku memang suka kereta ni. Aku pilih kereta ni. Kereta ni dia nampak macam kereta off-road. Dia boleh bawa naik gunung semua. Macam tu lah bagi aku. Dan kereta ni telah dihantar. So, siapa penghantar dia? Penghantar dia Wii96. Mungkin sebut macam tu nama dia. Okey, dapat shout out tu. Okay, so untuk kereta ni kita orang bagi dalam 4, kita orang bagi 4 bintang kereta ni. Okey, bergerak ke kereta nombor 9. Kereta nombor 9 ni telah dihantar oleh IM Mika, iaitu kereta GTR color kuning hitam. Yes, ini adalah kereta dia. Okey, Wan, ini kali ni aku nak cakap. Kereta ni aku dia suka, aku pilih kereta ni sebab kereta ni dia nampak macam apa tu, dia nampak macam kan hitam tu, lepas tu dia dekat dia nak berubah jadi kuning tu, dia nampak macam emas. So dia nampak eksklusif dekat kereta tu. Betul tak, Wan? So, Wan, untuk kali ni aku bagi kau, Wan. Kali ni aku bagi kau, Wan. Untuk kereta ni berapa bintang, Wan? Aku bagi 4.5. 4.5, Wan. Okay, tak apa, Wan. Okay, next. Untuk kereta nombor 8. Kereta nombor 8 telah diberi oleh... ini dia. Sekejap. Tidak. Namanya telah hilang. Sorry, saya tak sempat catik nama awak sebab saya tengah tergesa-gesa time tu. Kereta dia telah dihantar oleh... ni, tengok nama ni. Okay, ni nama dia. Okay, ni. Kat TV ni. Dan ini adalah kereta dia. Tu kereta dia. So, untuk akulah, kereta ni dia nampak garang tau. Sebab dia punya stiker api tu buat kita nampak macam kontra lah. Nampak kereta tu macam apa? Bahaya lah. Kereta nampak macam bahaya. So, bintang untuk ni, Wan, aku bagi dalam 4 lah. Sebab
kereta dia ni nampak macam garang. Tapi garang-garang dia tu dia ada warna putih. So aku tak apa nak minat sangat. Pada masa yang sama ialah pada masa yang sama ni adalah kereta yang aku minat jugalah. Aku ada beli kereta ni. Okay, next untuk kereta nombor 7 kan? 7. 7 kan? 7. 7. Okay guys, sebelum kita bergerak ke kereta nombor 7 guys, aku nak minta maaf sebab dalam video kali ni memang ada banyak kereta GTR. Maaf eh, sebab kita orang yang hias kereta GTR ni memang sangat cantik. Okay, nombor 7 telah dihantar oleh Rose Irshad. Ya, satu-satunya satu-satunya yang ada YouTube dalam ni, dalam video ni. Ya, tengok GTR Police guys, GTR Police. Ya, kali biru. Okay. Nice. Kepada Irshad, kalau dia tengok video ni, boleh bagi tahu di ruangan komen kenapa dia letak nombor 777 tu. Aku tak tahu kenapa. Okay, so untuk ni Wan, berapa bintang Wan? Aku bagi 4. 4 bintang. Ikhlas dari hati? Ya, ikhlas. Okay, kita bergerak ke nombor 6, iaitu kereta GTR juga. Tapi kereta GTR ni special edition daripada Amirul 947, kereta GTR Petronas. Ha. Yeah. Yes, nice. Aku suka. Ya, tengok Iwan suka guys. Iwan betul lah Iwan. Kereta ni memang hebat Iwan. Kereta Porsche kau kat luar dia kan, kereta ni juga Iwan kan. Yeah. Ya. Tapi tu last minute punya. Okey, untuk kereta nombor 5 kita ada GTR juga guys. GTR biru kuning. Biru kuning eh. Okey, kereta biru kuning guys. Ha, kereta ni telah dihantar oleh Aiman Falcon 07. Kereta ni aku sendiri pilih. Sebab kenapa kan? Sebab dia nampak macam kereta apa? Racing Spoon tu. Ha. Tapi Spoon tu kan kereta apa? Kereta Honda Civic, tapi dia pergi letak dekat kereta GTR. Ha. Kaleng-kaleng. So untuk ni siapa bagi bintang kan? Aku bagi bintang. Ke kau kan? Dua. Okey, aku bagi 2 bintang, kau bagi? Tambah. Okey, aku bagi 2 bintang kau. 2 bintang. Okey, so dia total 4 bintang. Untuk kereta nombor 4 pula ya. Kereta nombor 4. Ni Wan, kereta korang, kalau kau nak tahu, Fitri, tanya Fitri. Ini adalah kereta yang telah memikat hati Wan, iaitu kereta Golf Monster. Ya. Cantik tu. Sebab apa? Sebab dia, bila aku tengok kereta ni aku teringat Ohami. Ohami, yes. Pastikan korang tengok Ohami. Korang kena tengok Ohami. Ni ialah idola Iwan. Di situ lah Iwan belajar cara-cara untuk berkata-kata. Kereta ni Iwan, kereta ni Iwan mesti kau nak bagi bintang lah Iwan. Bawa bintang Iwan. Bagi 4. 4 Iwan? Kata suka Iwan. Suka-suka berpada. Okey. Tulus ikhlas dari hati. Okey, guys. Ni top 3 guys. Aku harap top 3 guys. Aku harap korang bersabarlah guys. Korang kena doa-doa banyak-banyak supaya kereta korang ada dalam ni. Okey. Untuk kereta nombor 3. Ini adalah GTR. Juga GTR juga telah dihantar oleh Adam VDS. Kereta dia nampak garang. Dan inilah kereta dia. Itulah kereta dia guys. Nampak garang guys. Aku suka kereta dia. Nice. Kereta dia ni nice. Waktu malam dia nampak macam siapa tu? Warna merah kan. Macam hari, macam apa tu? Harimau bayang Fang. Contoh. Gila. Ya. Okay, terima kasih kerana menghantar. Okay, untuk nombor 2 pula. Okay, ini nombor 2 ni. Naufal pilih. Naufal. Okay, Encik Tikus. Iaitu kereta Golf merah. Merah hitam ya. Golf merah hitam ni. Merah hitam. Okay. Kenapa aku pilih ni? Sebab aku cuba tengok line garisan dekat tepi-tepi tu. Line garisan. Garisan dia. Nampak macam estetika. Itu lah. Kalau korang belajar-belajar seni kat soal menengah tu, korang boleh tahu. Okay. So, berapa bintang untuk kereta ni? Siapa bagi? Kau bagi lah aku. Tak kisah. Okay, kalau aku bagi 4.5. Okay, boleh. Okay, Wan. Itu GTR merah.
GTR merah. Itu Golf merah. Okay, Wan. Okay. Apa yang hantar? Hah? Yang hantar? Kan dah kata tadi. Oh, belum lagi ah. Iman. Okay, Iman yang hantar. Aku rasa nama ni Iman. Iman Zaidi eh. Sebab tengok pada nama je ni. Macam lah. Okay. Guys. Korang berdoa guys. Ini Top 1 punya. Top 1. Top 1. Berdoa sekarang. Supaya kereta korang ada dalam video ni. Untuk kereta kami terakhir. Kami bagi wang. Kereta terakhir Wan. Wan. Wait Wan. Kau menari apa Wan? Oh, okay, Reva. Kereta terakhir Wan. Sedia Wan. Sedia Wan. Kereta ini telah dipersetujui oleh aku dan juga Iwan. Kami satu hati, sejiwa telah memilih kereta daripada ini. Dan kereta dia itu adalah Smart Car Police. So, korang macam terkejut kan? Kenapa kereta comel macam ni tiba-tiba boleh ada dekat Top 1? Sebab kereta comel ini telah memikat hati aku dan Iwan. Yeah, boy. Eh, apa salah tak boleh gerak ni? Okay, sorry. Okay, kereta ni telah memikat hati aku dan Iwan. Kena nampak comel, molek. Sentuh lah kita dia. Comel otak. Okay. Dan, terima kasih kepada korang semua yang sudi support channel aku dan juga channel Iwan. Dan sampai situ saja. Oh, sebelum tu ni ada tambahan. Okay, korang tengok skrin ni. Okay, cuba korang baca. Kalau korang nak tengok dengan lebih jelas, korang boleh pause. Okay Wan. So, apa ucapan kau? Terima kasih kepada semua yang keep supporting me and support Encik Tikus. Thank you for watching this video. Walaupun video ni quality audio tak seberapa ke, tu je lah aku nak cakap. Thank you. Okay, untuk pengakhiran video, kita ada satu benda yang sangat menarik, Wan. Apa, Wan? Wala 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 Kospilio. Okay, bye guys.